Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana Zaki channel kesadunya. Ketika puasa-puasa, kita akan membahas salah satu masjid yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam di Minangkabau. Salah satunya itu adalah Masjid Tuo Kayu Jao. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kita khusus tuh di bulan Ramadan ke 1442 Hijriah, maka kami pada saat ini ada namanya kunjungan ke tempat-tempat wisata religi. Salah satunya ini wisata kebanggaan Kabupaten Solo, karena ini merupakan masjid tertua di Kabupaten Solo dan tertua kedua di Indonesia. Namanya Masjid Tuo Kayu Jao. Kenapa namanya itu? Karena dia terletak di Jorong Kayu Jao, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Masjid ini berdiri pada tahun 1599 Masehi dan ini masih mempertahankan corak Minangkabau. Itulah yang membedakan masjid ini dengan masjid yang lainnya. Jadi mari teman-teman semuanya menjaga warisan budaya kita, dan ini merupakan salah satu cagar budaya yang harus kita jaga. Mari kita saksikan perjalanan kami bersama dengan Bro Shauki. Terima kasih. Memiliki usia hampir 600 tahun tidak menghilangkan fungsi dari masjid ini sebagai sarana ibadah bagi umat Islam. Tempat ibadah yang masih asli walaupun beberapa kali melakukan perbaikan, dan itu pun hanya di bagian atap masjid karena ijuk yang digunakan sebagai atap itu sudah mulai lapuk dan diganti dengan yang baru. Dan juga ada perbaikan warna pada dinding masjid. Bagian-bagian dari masjid juga memiliki makna-makna dan filosofi, seperti jumlah jendela 13 itu melambangkan rukun sholat, dan anak tangga berjumlah 5 itu melambangkan rukun Islam, dan jumlah tiang yang ada di dalam masjid itu melambangkan struktur kepemimpinan. Dan seperti di masjid itu ada imam, ada bilal, ada khatib. Jadi sangat banyak filosofi dari satu masjid yang berkesan dengan struktur Minangkabau ini. Sangat bangga rasanya bisa mencoba sholat di masjid yang sangat bersejarah ini. Masjid Tuo Kayu Jao ini juga sudah menjadi salah satu cagar budaya di Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Menjadi salah satu cagar budaya tidak menghilangkan fungsi utama dari Masjid Tuo Kayu Jao ini untuk menjadi salah satu sarana ibadah untuk umat muslim. Di sini juga sudah mengalami perkembangan seperti diadakannya wahana wisata bagi anak-anak dan juga mempercantik lingkungan sekitaran Masjid Tuo Kayu Jao ini. Cek ya. Ini perjalanan kami dari Mas Haji, guys. Nah, ladang penduduk di Kabupaten Solo. Solo rancak mana?